tak ada tolak. Yang dulu hati kau ya sekarang tak punya banyak corak. Jarang-jarang nak borak, tapi now mereka belum sorak. Jiwa aku masih goyang itu. Du-du-du-du-du-du-du-du-du. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi channel Perper bersama saya, Sahlan. Ya, apa kabar kan semuanya yang menonton video ini? Saran harap hal keadaan sehat selalu dan diberikan rezeki yang melimpah oleh Allah Subhanahu wa taala. So, jangan lupa juga bersyukur atas nikmat kesehatan telah diberikannya kepada kita. Ya, oke teman-teman, jadi di video kali ini persis seperti judul yang di bawah yang kalian lihat, ini adalah salah satu rekomendasi atau permintaan teman kita yang ada di negara Malaysia ya, teman-teman. Jadi di sini dia meminta Sahlan mereact rapper atau rap dari negara Malaysia. Tapi ini yang berbeda sedikit ya, teman-teman ya, karena di rap yang kita react ini adalah salah satu ya termasuk cewek dari negara Malaysia juga ya teman-teman ya, atau kumpulan atau gimana gua juga nggak tahu. Dan banyak juga yang mengatakan bahwasanya mereka ini adalah saingan, atau ya Sahlan juga nggak tahu apakah mereka ini saingan Kaklik kumpulan Marplay atau gimana, gua juga nggak tahu ya, terus gua nggak tahu. Masih perdana gua react dari kumpulan yang lain gitu selain Marplay, Hatepuk dan Kaklik gitu ya. Ya, jadi di sini kita ambil dari channelnya 16 Baris yang berjudul 16 Baris Season 2 Episode 15 ya. Bunga, Noki dan Woshi Jai. Diupload tanggal 22 Maret 2019. Ya, so jadi tanpa berlama-lama lagi, tanpa berbasa-basi lagi, guys. Yuk, kita lihat videonya. Check it out. Ya, teman-teman, jadi kita sudah di videonya dari channel 16 Baris. Yuk, langsung aja kita mulai seperti biasa. Kita hitung mundur 3 2 1 mulai. Ya, 16 Baris. Mungkin ini adalah studio dari channel 16 Baris ya. Welcome to another episode of 16 Baris. Joy Flizzo. Joe Flizzo. Joe Flizzo. Wow. DJ C's on the ones and twos. It's your boy Joe Flizzo. Yeah. Check it out. Today up in the barbershop we got three talented MCs representing HMO. Oh ya, ini dia cewek yang membawakan rap gitu ya. Rappernya gitu. We got the homeboy Noki representing KK. Ya, terus terang sih Sahlan pribadi ya suka dengan rapper gitu ya. Di Indonesia juga Sahlan sukanya rapper dari siapa ya? Ya, Young Lex. Sahlan terus terang tuh sukanya dengan rapper di Indonesia dari Young Lex. Ya. Salam satu nama res, tak ada tambah, tak ada tolak. Yang dulu hati kau ya sekarang tak punya banyak corak. Jarang-jarang nak borak, tapi now mereka belum sorak. Jiwa aku masih goyang, itu yang buat orang goyang. Masih kurang makan garam, tapi bermula masin. Secubit tak kau tak rasa, kalau lebih nanti belum sakit. Hidup dia dari bawah, jangan terus atas bukit. Buka cookies, beef you not ready, aku ada two kids. Semua peluang aku remas sampai Jeki Hila Chan. Buka Dewi, I'm a teenage one. Asik, gila, keren-keren serius. Dalam hati mama sudah juara, mana buah ya sini. Ya, dari Noki. Shout out to Kita Move NPCW. Let's go. Salam dari Kinabalu, ku alu-alukannya nak bersekutu. Kapal lain-lain tidak semuanya bermusuh. Nampak macam musuh tapi musuh dalam lagu. Ku lakukan ini untuk yang terpesa. Jangan cuba kalau tahu senjata lu kosong. Bohong, buat segan kuat. Bukan EXO, kau cuma kita perlu taat bro. Ku ingatkan cari kemajuan untuk maju ke hadapan. Ini ku ajukan untuk orang kulun ada mimpi dan jadi harapan. Tiada akal gagal, jiwa kurang kenjal. Cakap banyak bual, nak jual tak boleh jalan. Hey, mula dari otak, proses pakai tangan. Lakan atas kertas, cuba hadam aku simpan. Bukan tujuh pali dalam liga ada tangga. Kota tak terima, gila, keren. Jalan yang kau pilih, banyak sangat silap langkah. Hey, kau dah langgar janji, arah kau entah kemana. Hey, pokok takkan tumbang kalau tak ditebang. Jadi manusia, jangan jadi kena sumbang. Mambang, tak punya halak tuju. Kami dah berlayar, kau masih situ-situ. Thank you, Mr. President. Keren, keren, keren. Yang lain sila move please sebelum kau move please homie. Yo, Woshi Jai, Woshi Jai, Black China boy. Hey, hey, hey. Tu yang biar lain, wadah yang je
Wow. Padu, serius. Keren. Wow. Oke, teman-teman, jadi inilah dia rap atau rapper dari negara tetangga kita, yaitu dari negara Malaysia. Ini adalah salah satu permintaan teman kita tadi yang ada di negara Malaysia. Dia meminta bahwasanya, "Bang, tolong react video ini karena di dalam video ini ada salah satu awe atau cewek yang membawakan rapper gitu atau rap gitu ya." Ya, terus terang juga sih, Sahlan pribadi suka dengan rap atau rapper gitu, baik dari negara Malaysia maupun dari negara Indonesia gitu. Jadi sebelumnya Sahlan ada react kumpulan dari Marplay, Hatepuk atau Kaklik ya. Kalian bisa nanti lihat di link deskripsi video ini. Setelah Sahlan banyak mereact video-video dari mereka, dan video ini yang baru kita react juga permintaan teman kita yang ada di negara Malaysia gitu ya. Ya, menurut Sahlan sih ada perbedaan di dalam video ini ya. Ya, itulah dia negara Malaysia. Karena baik pelakon, pelawak maupun artis dari negara Malaysia itu berpakaian bisa dikatakan masih berpendidikan gitu ya. Karena zaman sekarang itu banyak kita lihat artis-artis memakai tato atau ya gaya-gaya yang tidak mendidik gitu ya. Maaf sih kalau salah-salah gitu ya. Jadi kita bisa lihat kesimpulannya dari cewek atau awek dari negara Malaysia tadi yang membawakan rap tadi. Coba lihat, pakaiannya itu loh. Pakaiannya itu pakai pakaian muslimah gitu ya. Memakai gimana ya, menutup aurat gitu ya. Jadi Sahlan juga tidak bisa berkomentar terlalu dalam karena ini kali masih perdana Sahlan react gitu. Jadi kalau bisa rap-rap dari negara Malaysia juga kita kumpulkan di channel Sahlan ini ya. So Sahlan rasa cukup sampai sini video ini, lebih dan kurang Sahlan minta maaf. Ambil sisi positif, buang sisi negatifnya dari dalam video ini, teman-teman. So bagi kalian yang baru singgah di channel ini atau bagi kalian yang suka dengan channel ini, kalian tahu kan harus ngapain? Jangan lupa like, comment, and subscribe channel ini. So ya, Sahlan ada di sini. Untuk mundurkan diri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next video. Bye.